Halo, kembali dengan saya Rizwan. Fakta makanan bukanlah sesuatu yang benar-benar kamu pikirkan saat menyantap makanan favorit, tetapi saya tetap melakukannya. Beberapa makanan, entah sehat atau tidak, memiliki fakta menarik tentangnya. Dan berikut adalah 5 fakta makanan. Camilan rasa buah, bersinar karena lilin mobil. Yap, lilin yang sama yang digunakan pada mobil, lilin carnauba, adalah jenis lilin yang sama yang digunakan untuk membuat permen karet berkilau. Pala adalah halusinogen. Jika kamu menelan pala dalam dosis besar, ia bekerja seperti halusinogen karena senyawa alami yang disebut miristisin. Ini memiliki efek mengubah pikiran jika dikonsumsi dalam dosis besar. Crackers memiliki lubang di dalamnya karena suatu alasan. Selama proses pemanggangan, jika crackers memiliki lubang di dalamnya, itu mencegah gelembung udara merusak produk. Saus tomat, dulu digunakan sebagai obat. Kembali di awal 1800-an, orang mengira tomat memiliki kualitas obat. Seorang dokter mengaku bisa mengobati diare dan gangguan pencernaan, sehingga ia membuat resep sejenis saus tomat yang kemudian menjadi pil. Coklat putih, sebenarnya bukan coklat. Namanya hanya menipu karena coklat putih tidak mengandung komponen coklat biasa. Ini benar-benar hanya campuran gula, susu, vanila, lecithin, dan kakao butter. Cukup sekian video hari ini, jangan lupa like dan share biar teman-teman kamu tahu fakta ini juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.